Assalamualaikum and what is up guys. Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam video terbaru kita. Kali ini saya akan berkongsi kepada anda siapakah CAM, CM dan juga CDM yang anda boleh dapatkan secara percuma dan macam mana nak dapatkan diorang ni, siapa diorang ni. Kita akan lihat dalam video ini. Teruskan menonton. Let's go. Jadi sekiranya anda masih belum familiar dengan konsep sign pemain secara percuma ni, dia sama kes macam mana Messi, Wijnaldum, Sergio Ramos dan juga Donnarumma pergi ke PSG. Semuanya pergi ke PSG secara percuma. Okay, PSG langsung tak ada bayar apa-apa kepada kelab mereka. Mereka hanya membayar signing fee dan juga gaji kepada pemain-pemain yang mereka dapatkan ini secara percuma. Jadi macam mana cara dia? Untuk melakukan transaksi ini, anda perlu mencari pemain yang mempunyai kontrak berbaki 6 bulan. Tetapi di awal musim, kita caranya adalah kita cari pemain yang kontrak expiring in 12 months. Ini pemain yang kita cari. Jadi untuk pemain yang mempunyai baki 12 bulan kontrak, di awal musim anda akan melihat club negotiation ni dia akan ada approach to buy. Tetapi di January transfer, approach to buy ini akan bertukar kepada approach to sign dengan syarat mereka belum extend kontrak dengan club masing-masing. So itu bergantung kepada nasib anda lah dalam carry mode. Dan satu lagi, apabila anda telah berjaya untuk sign mereka, mereka tidak akan datang ke kelab anda sehinggalah ke permulaan transfer window di musim yang kedua. So itu cara untuk anda mendapatkan pemain-pemain ini secara percuma. Apa maksud saya percuma? Kalau tengok di sini, Ansu Fati value dia 17.5 million. Kita boleh offer somewhere between 19.8 sehingga ke 29 million untuk mendapatkan Ansu Fati. Tetapi kalau katakan anda sign mereka secara percuma melalui approach to sign, anda tidak perlu membayar satu sen pun kepada kelab yang anda cuba dapatkan. Contoh di sini Barcelona, korang tak perlu bayar langsung. Anda hanya perlu menawarkan gaji kepada Ansu Fati secara direct. Faham? Okay, so kita nak tengok siapakah pemain yang berada di posisi CAM, CM dan juga CDM yang anda boleh dapatkan secara percuma untuk FIFA 22. Pemain pertama dalam list kita adalah Fabio Carvalho. Okey, berusia 18 tahun, bermain dengan pasukan Fulham, bermain di posisi CAM dan juga CM, overall rating 67. Pemain ini mempunyai athleticism 66, technical ability 57, shooting 53, passing 58 dan mentality 52. I know, not impressive. Jangan risau. It will get better. Seterusnya di posisi CAM, CM dan juga CDM, kita ada Lorenzo Pellegrini. Dia ni boleh main segala jenis C dekat tengah tu. Berusia 25 tahun, midfielder daripada Itali ni, mempunyai overall rating 81, athleticism 79, technical ability 74, shooting 74, passing 80, defending 72 dan juga mentality 77. Next on the list, yang ni menarik sikit, kita ada Jesse Lingard untuk pasukan Manchester United. Yes, kontrak dia season ni adalah kontrak setahun yang terakhir. Berusia 28 tahun, bermain di posisi CAM, overall rating Lingard 79, athleticism 75, technical ability 74, shooting 76, passing 72, defending 86 dan juga mentality 73. Seterusnya kita ada Isco untuk pasukan Real Madrid, boleh bermain di posisi CAM, CM dan juga left wing. Pemain berwarga negara Spain ini mempunyai overall rating 82 dan juga athleticism 69, technical ability 80, shooting 72, passing 79, defending 57 dan mentality 72. Seterusnya, kita ada David Silva. Ingatkan dia keluar daripada Manchester City, dah tak hidup kan, tetapi dekat Real Sociedad jadi semakin penting. Overall rating Silva ni 85, berusia 35 tahun, boleh bermain di posisi CAM dan juga CM, mempunyai athleticism 69 sahaja tetapi technical ability 77, shooting 74, passing 85 dan juga mentality 74. Seterusnya kita ada Todd Cantwell. Kalau korang lupa dia ni, memang korang tak tengok season masa Norwich City mengganas di EPL. Overall rating 75, berusia 23 tahun, pemain berwarga negara England ini,
Okey, pemain British ini mempunyai athleticism hanya 66 saja, technical ability 67, shooting 64, passing 70, defending 38, mentality 60. I know not as impressive as kita harapkan, tetapi dia baru berusia 23 tahun, mungkinlah boleh cuba dapatkan, lagipun free kan. Seterusnya kita ada Enis Bardi untuk North Macedonia. Apa hal tegak aku ni tiba-tiba. Overall rating 79, boleh bermain di posisi LM, left midfield, dan juga CM. Berusia 26 tahun, mempunyai athleticism 71, technical ability 79, shooting 81, passing 76, defending 63, dan mentality 72. Next on the list kita ada Alexander Alvarado. Overall rating 66, bermain untuk pasukan Orlando City Soccer Club, berwarga negara Ecuadorian. Berusia 22 tahun, boleh bermain di posisi left midfield dan juga left wing. Kalau tengok dia punya summary ni tak berapa nak menarik lah. Korang boleh tengok sendiri. Kita teruskan kepada Alexandru Matan, bermain untuk pasukan Columbus Crew, warga negara Romania. Overall rating 69, berusia 21 tahun, boleh bermain di posisi LM dan juga left wing. Mempunyai athleticism 74. Itu sahaja yang menarik untuk Matan ini, tapi boleh cuba dapatkan, manalah tahu menjadi. Seterusnya, sekiranya anda mencari CM, kita ada Corentin Tolisso daripada pasukan Bayern Munich, bermain di posisi CM ataupun CDM. Berusia 26 tahun, pemain berwarga negara Perancis ini mempunyai athleticism 75, technical ability 74, shooting 72, passing 77, defending 74, dan mentality 78. Basically dia ni all-rounder lah, all-rounder. Memang boleh hidup lah dekat midfield ni. Seterusnya kita ada Remo Fraula. Macam mana sebut nama dia ni? Remo Fraula. Apa-apalah, overall rating 80 eh. Tak pernah dengar kan nama dia. Bermain untuk pasukan Bergamo Calcio. Bergamo Calcio ni adalah pasukan apa eh, dekat ni, Atalanta kot. Saya rasa Atalanta ni. Warga negara Switzerland, athleticism 70, technical ability 66, shooting 69, passing 77, defending 77, mentality 78. Next on the list kita ada Luka Modric, bekas pemenang Ballon d'Or kita. Overall rating 87, berusia 35 tahun, midfielder daripada Croatia ini hanya boleh bermain di posisi CM sahaja. Memang tak laju, tetapi athleticism 78, technical ability 78, shooting 78, dan kebolehan asas yang paling penting dia adalah passing 88. Kalau nak through ball, bagi je kat dia. Defending 72, mentality 80. Seterusnya kita ada Pedri, berusia 18 tahun, bermain untuk pasukan Spain dan juga Barcelona. Agak potong lah sebenarnya, sebab dia tak ada face scan. Pelik lah, mungkin sebab dia busy sangat kot masa pre-season hari tu. Overall rating 81, attacking work rate dan juga defensive work rate high kedua-duanya. Athleticism 77, technical ability 68, shooting hanya 58 eh, passing 77, defending 67, mentality 74. Ini the next Xavi ataupun Iniesta lah. Seterusnya, another player from Manchester United, kita ada Paul Pogba, berada di tahun terakhir dia bersama dengan Manchester United. Kalau tak renew lah, boleh bermain di posisi LM ataupun left midfield dan juga CM. Berusia 28 tahun, at the peak of his prime. Overall rating 87, kebolehan yang paling penting Mamat ni adalah technical ability 83, shooting 82, passing 85. Cuma masalahnya dia injury prone. Seterusnya kita ada Gareth Bale yang semakin tenggelam di Real Madrid. Overall rating 82, berusia 32 tahun, masih berbaloi untuk anda dapatkan. Athleticism 75, technical ability 85, shooting 84, passing 81, dan mentality 72, juga injury prone. Next, kita ada Jesus Corona. Bukan coronavirus, tapi Jesus Corona, bermain untuk posisi right midfield, right back dan juga right wing. Flank kanan tu dia sapu habis daripada atas sampai bawah. Berusia 28 tahun daripada Mexico, overall rating 82. Korang tengok dia punya summary ni, memang cantik lah.
Satu-satunya yang tak hijau hanyalah shooting 67. Yang paling tinggi adalah dia punya mentality 79. Next, kita ada Jahkili Marshall Ruti. Betul ke tak aku sebut nama ni? Ke Jahkil? Jahkil Marshall Ruti. Umur 17 tahun, bermain untuk pasukan Canada, bermain di Club Toronto FC dekat Liga MLS kot, ke Liga Canada. Bermain di posisi right midfield dan juga left midfield. Basically dia punya summary merah, 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 kuning. Malah nak baca. Okay, seterusnya kita ada CDM pertama kita, iaitu Brozovic, Marcelo Brozovic. Overall rating 84, berusia 28 tahun, boleh bermain di posisi CM juga. Passing 80, defending 79, mentality 79. Yang ini tidak injury prone. Kalau tak minat Pogba, boleh dapatkan Brozovic. Seterusnya kita ada Boubacar Camara, baru berusia 21 tahun, pemain dari France ini, beraksi untuk pasukan Olympique de Marseille. Overall rating 80, ingat umur baru 21 ni. Defending 79, sebab dia CDM kan, so itulah yang paling penting untuk CDM pun. Shooting tak penting, technical ability pun tidak penting. Next on the list kita ada Axel Witsel, berusia 32 tahun, pemain daripada Belgium ini, baru balik dari China punya liga kot. Overall rating 83, bermain untuk pasukan Borussia Dortmund. Athleticism 72, tetapi yang kita akan fokus adalah passing, defending, mentality, semua 80. So dia ni berbaloi kalau nak dapatkan. Seterusnya kita ada CDM lagi, Dennis Zakaria daripada Switzerland, beraksi dengan pasukan Borussia Mönchengladbach. Overall rating 80, baru berusia 24 tahun. Defending 80, mentality 77, dan athleticism 76. Next kita ada Frank Yannick Cassie. Yang ini memang berbaloi lah kalau korang dapatkan. Baru berusia 24 tahun, overall rating 84, boleh bermain di posisi CDM dan juga CM. Defending dia 82. Dia ni serius lah, saya rasa dia sebenarnya tak cukup dapat coverage sebab dia main dekat AC Milan. Kalau katakan dia main dekat EPL, mungkin dia akan akan disamakan dengan Kante. Kalau orang tak samakan pun, saya akan samakan, sebab dia dengan Conte ni lebih kurang sama je. Itu sahaja pemain yang ada dalam senarai kita. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton sehingga ke penghujung video ini. Pastikan anda subscribe to my YouTube channel dan tekan butang loceng. Kenapa? Sebab seterusnya kita akan belanja anda senarai pemain-pemain pertahanan, termasuk goalkeeper, yang anda boleh dapatkan secara percuma dengan cara yang sama juga. Jadi pastikan anda stay tune, tekan butang loceng supaya anda tidak tertinggal mana-mana video kita. Saya Azwan Jupri, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.